Thank you very much. Terima kasih. Jazakallah khairan. Thank you very much. Please sit down first. Oh, I sit down. Please sit down first. Let me just. Okay. Okay. Yeah. Insyaallah, we will send the material to all of you by email. Insyaallah Taala. And I think you understand about doctor talk about HR management, and also we have the guest from the HR management. We know that the Sharia management was promoted by Pak Henry Tanjung and also Professor Dr. K. Haji Didin Hafiduddin. But the problem is, what the next? Yeah, I said that we talk about Islamic management or management Sharia. Prof. Didin, we talk about Islamic management. Tetapi sekarang, mana kelanjutannya? Ini adalah tugas kita bersama, mengembangkan Islamic management, management syariah. Ya, spesial juga di HR management. And the secondly, Dr. talk about leadership. Pak Sofian Tonio have super leader, super manager. But hari ini, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya ada di masjid, hanya ada di pengajian, hanya ada di majlis taklim. Sekarang saatnya kita bawa, we bring our Prophet Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam to all our activities. Kita bawa Nabi kita ke pasar kita bawa ke aktivitas bisnis kita bawa ke koperasi kita, dan kita bawa ke seluruh aktivitas ekonomi kita. Okay, our title is talk about Southeast Asia. So we will know about the Singaporean or Muslim Singaporean practices the Islamic economy. Yeah, and we will hear Sanasma Jaidan min Ustaduna, yani Ustaz Dr. Sayyiduddin Amin, Sanabkhas ya ta'alak bi kaifa Muslim minority in Singapore, especially in Islamic economy. Falehi falatafaddal. Indaka 24 minutes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kami istana bersunatih ila yaumid din amma ba'd al muhtaram mudir jamiah sahib al muhtaramin jami' mudara al ma'ahid wa asatidatina al kiram wa jami' al hadirin wal hadirat fi hadhihi al hadra al karim. Aku bila bidayah taqaddam bi khalis al syukri wal imtinan ila rais al jalasa ala ittihadihi al fursata iyaya li atakallam tijah hadratikum fa aidan اسمحوا لي هنا أن أتكلم باللغة إما بالعربية وإما بالأندونيسية فأنا أصل أندونيسي لست سنغافوري ولكن سكنت في سنغافورة حوالي 14 سنة 14 سنة فأنا أحب أندونيسيا karena itulah setiap ada lagu Indonesia Raya pasti saya akan nyanyikan karena saya tidak mau saya terlupa lagu Indonesia Raya. Baik, walaupun jadi ini saya akan berbicara tentang Singapura melalui sudut pandang orang non Singapura yang tinggal di Singapura. Ya, karena yang kita tahu bahwa Singapura saat ini adalah sebuah negara dengan Muslim minoritas, tetapi apakah mereka gembira sebagai seorang Muslim minoritas? Insya Allah saya akan coba untuk paparkan itu. Next slide please. Okay. Yang pertama, ini adalah negara Singapura. Kalau Habibi mengatakan Singapura itu adalah red dot. Red dot itu dia hanyalah titik merah di sebuah map yang sangat besar. Dan kalau Anda mau tahu, luasnya Singapura itu hanya 60 kali 20 km. Jadi Bogor mungkin lebih besar, 60 km, 20 km. Saya biasa memberikan, ada kajian saya yang berbatasan dengan Malaysia, tempatnya di Woodland, dan saya biasanya tinggalnya itu di dekat Changi. Jadi kalau saya dari Changi ke Woodland pakai MRT station itu, pakai MRT, itu hanya 1 jam.
Dan saya pernah ajak satu orang teman saya untuk keliling Singapura semuanya. Saya bilang saya mau keliling Singapura dari timur ke barat, utara ke selatan, semuanya. Saya ingin berapa jam kira-kira saya selesaikan Singapura. Ternyata itu bisa selesai dalam 4 jam. Itu pun sudah dipotong dengan makan siang, dengan sholat zuhur dan asar. Itu selesai dalam 4 jam, alhamdulillah. Jadi inilah Singapura. Kemudian ini adalah statistik tentang agama yang ada di Singapura. Kristen ada 18,8, kemudian Buddhism, Taoism, Islam 14,14 sekarang, kemudian Hinduism 5, ateis dan others. Yang menjadi memang ini adalah hal yang sangat-sangat mengherankan ya, bahwa jumlah ateis makin hari semakin bertambah. Mereka mengatakan biasanya sebagai free thinker. Jadi kalau saya tanya agama dia apa, dia mengatakan I have no religion, I don't believe on religion, but I believe on God. Dia mengatakan demikian. Jadi percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Jadi ketika saya tanya kenapa, dia mengatakan agama adalah sumber kekisruhan, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya memilih jalan sebagai ateis. Ya, tetapi mereka mengatakannya sebagai free thinker, dan itu bertambah setiap tahunnya di Singapura. Ya, saya masih ingat, saya pernah lihat persentase ini ataupun statistik ini di tahun 2000 mereka baru 9%. Tahun 2000 9%, 2010 sudah naik menjadi 17%. Kemudian di tahun 2015 malah 18,5%. Karena mereka, bagi mereka pekerjaan adalah segala sesuatunya, seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Fendi, bahwasanya money is everything. Jadi uang itu adalah segala sesuatunya. Nah, ini adalah hal yang menarik. Kemudian untuk sukunya, ya ini adalah yang terakhir. Melayu itu 519.100 jiwa, 13,3. Jadi memang sangat sedikit. Sangat sedikit. Kemudian Chinese itu 2.899, tapi masih banyak kan penduduknya ini ya, Bogor. Indian 355, kemudian others 124.900. Oke. Ini yang menarik juga bahwasanya Singapura itu dari awal sudah menyatakan dirinya sebagai negara sekuler. Singapura is secular country. Makanya kita lihat ada yang biru, ada yang merah, ya. Ada yang biru, ada yang merah. Yang biru ini sudah menyatakan dirinya sebagai negara sekuler. Ya, yang biru, yang merah ini adalah negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara agama. Ya, segala negara agama, ada negara sekuler. Yang abu-abu ini dia tidak jelas. Dia negara sekuler kah atau negara agama? Ya, negara sekuler kah atau negara agama? Oke, tetapi walaupun Singapura adalah minoritas, saya katakan bahwasanya Muslim Singapura adalah Muslim yang paling bahagia di dunia. Ya, ini Muslim Singapura adalah Muslim yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Minoritas Muslim di Singapura, walaupun mereka minoritas, tetapi mereka mampu menjalankan agamanya sebaik seperti kita. Mereka tidak pernah dilarang untuk masuk masjid, mereka tetap membayar zakat, mereka berpuasa, memakai pakaian muslim. Bahkan terus terang saya lebih pede memakai jubah di sana dibandingkan di Indonesia kadang-kadang. Ya, betul. Dan di sana yang memakai niqab, cadar itu banyak di berbagai macam tempat. Apalagi dengan masuknya dakwah daripada teman-teman jemaah tabligh, salafiyah, semuanya masya Allah, akhirnya ada perubahan di dalam masyarakat muslim yang ada di Singapura. Makanya saya katakan, tapi ini adalah orang luar yang menilai Singapura ya. Saya katakan bahwa minoritas Singapura adalah minoritas yang paling bahagia yang ada di dunia. Karena biasanya ketika Muslim minoritas, dia akan terjajah. Kita lihat di Selatan Thailand, kita lihat di Filipina, kita lihat di Afrika Utara. Tetapi ketika di Singapura, kita temukan masya Allah keharmonian kaum sangat indah di sana. Ya, mereka saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan mungkin ada selentingan yang mengatakan begini, tapi kan di Singapura azan tidak boleh keluar. Betul, di Singapura azan tidak boleh keluar. Satu-satunya masjid yang boleh mengeluarkan azan hanyalah Masjid Sultan. Tetapi bagi saya, bukan masalah azan keluar atau tidaknya, tetapi jumlah orang yang masuk ke dalam masjid berapa.
bagi saya, karena saya sering sholat subuh di Singapura, tidak keluar azan, tetapi jumlah shofnya paling tidak 3 sholat subuh ini. Apalagi, dan Anda mungkin pernah mendengar, tapi saya kira tidak pernah terjadi di Indonesia, sholat Idul Fitri biasanya di Singapura 2 kali dengan 1 khutbah, tapi 2 kali orang jadi imam. Pernah terjadi, karena kenapa? Masjid tidak cukup, sehingga kloter pertama selesai, masuk kloter kedua, ya, sholat Idul Fitri yang sama, setelah itu baru khutbah, karena banyaknya. Makanya saya katakan, bukan masalah azan yang menjadi permasalahan akhirnya, artinya bagaimana keterpanggilan hati akhirnya masuk ke dalam masjid. Karena walaupun azan di mana-mana, tapi tidak ada keterpanggilan hati, kan sama aja. Ini yang menjadi permasalahan. Maka saya katakan, the happy minority, ya, saya sebagai orang luar yang melihat Singapura, ya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa di Singapura ada larangan berkenaan dengan umat Islam, selama ini alhamdulillah tak ada katanya orang kalau berjenggot tidak boleh masuk Singapura, apa semuanya susah di imigrasi. Sampai saat ini saya belum mempunyai berbagai macam permasalahan ketika masuk Singapura. Saya itu sejak 5 tahun yang lalu tinggal di Batam, jadi bekerja di Singapura, first ferry jam 6 saya berangkat dari Batam, pulang dari Singapura pukul 6 sore. Jadi sama dengan orang Bogor pergi ke Jakarta. Setiap hari saya begitu. Dan tidak ada permasalahan di imigrasi. Walaupun saya berjenggot, bahkan jenggot saya ini saya baru potong, biasanya lebih panjang dari ini. Jadi ini hanyalah isu. Ya. Kemudian, kenapa saya katakan Singapura adalah minoritas yang paling berbahagia? Pertama, kami punya undang-undang sendiri yang mengatur umat Islam yang bernama AMLA, Administration of Muslim Law Act. Jadi, walaupun kita negara sekuler yang sepatutnya memisahkan antara agama dengan negara, ternyata negara tetap memfasilitasi berupa undang-undang khusus untuk orang Singapura, namanya AMLA. Yang mana AMLA ini harus ditaati oleh orang Muslim yang ada di Singapura, namanya AMLA. AMLA ini dia akan mengurusi yang namanya MUIS. MUIS itu adalah Majelis Ugama Islam Singapura. Dia ada namanya ROMM, Registration of Muslim Marriage, ataupun di sini Pak Kuala namanya lah, kantor urusan agama. Bahkan yang hebatnya lagi, walaupun kita adalah negara sekuler, kita mempunyai Mahkamah Syariah, Syariah Court. Ya. Dan kita mempunyai mufti. Ya. Kita mempunyai mufti, dan MUIS sendiri itu mempunyai tugasnya apa? Pertama, memberikan nasihat kepada presiden berkenaan dengan muslim. Kemudian dia akan mengatur biasa, lazis, wakaf, masjid dan madrasah, fatwa, haji dan halal certificate, itu diurus oleh MUIS. Dan yang lebih dahsyatnya lagi bahwa selain itu semuanya, kita juga mempunyai mufti di Singapura, yang mana fatwanya itu bisa menjadi sebuah produk hukum di Singapura yang harus ditaati oleh seluruh muslim yang ada di Singapura. Dan yang lebih penting daripada itu semuanya, walaupun kita adalah negara sekuler, kita mempunyai menteri. Sebenarnya menterinya itu namanya Muslim Affair, tetapi kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu panjang sekali, menteri yang bertanggung jawab terhadap hal ihwal masyarakat Islam Singapura. Pendeknya hanya Muslim Affair, tapi kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu itu panjang. Dan yang menarik di sini adalah bahwa menterinya sekarang itu adalah keturunan dari Palembang. Mas Agus Zulkifli. Namanya Mas Agus. Ini adalah Muslim Affairs. Jadi ini Masya Allah, dan dia adalah menteri penuh. Dia adalah menteri penuh, menteri yang bertanggung jawab terhadap hal ihwal masyarakat Islam yang ada di Singapura. Dan ini saya katakan sangat menarik bagi seorang Muslim yang ada di Singapura. Baik, saya akan skip ini karena terlalu panjang. Ini masyarakat ekonomi ASEAN yang pernah kita ini kan ya. Saya hanya mau langsung masuk kepada bagaimana kita akhirnya melihat peluang kita sebagai Muslim minoritas. Pertumbuhan ekonomi ASEAN. Ya, saya mau langsung masuk ke sini. Kita lihat bagaimana peluang kita sebagai seorang yang ada di timur di Southeast Asia melihat peluang-peluang di dalam ekonomi syariah. Kita lihat dulu tentang pekerja yang ada di Asia, baik yang skilled dan unskilled workers.
Ya, kita lihat di sini ternyata Filipina dengan Indonesia itu agak beda. Ya, yang skillnya itu cukup lebih bagus Filipina dibandingkan Indonesia, Vietnam, Thailand. Ya, unskilled. Kemudian jumlah gaji di setiap negara ini memang Singapura paling tinggi. Singapura paling tinggi 62 dolar per hari. 62 dolar per hari rata-ratanya. Dolar US case ini. Dolar Amerika 62. Kalau Indonesia dia di 5. Nomor 5. Jadi 50.000 lah. 60.000 per hari rata-ratanya, ya. Ini energi yang ada di apa namanya, di quality consultant. Halal food sangat tinggi, sangat tinggi. Halal obat-obatan, kemudian kosmetik, travel, ini semuanya masya Allah. Bayangkan, ini yang apa namanya, orang Islam melakukan transaksinya sampai 2.006 billion dolar, sangat. Dan dijangka bahwa dia akan naik menjadi 3.081 billion. Ini kan adalah pasar kita sebenarnya ini. Ini pasar kita. Ini. Oh, 2 menit lagi ya? Tinggal 2 menit Pak, mohon maaf. Ini global rise of Islamic finance, ya. Kemudian kalau kita lihat di Asia sendiri, kita temukan more than 60% of the halal opportunity is here as well, di Asia. Asia yang paling banyak untuk halal produksinya, Pak. Jadi ini adalah kesempatan kita sebenarnya. Di Singapura sendiri, ini permintaan untuk halal apa namanya, produk ini dari tahun ke tahun bertambah. Yang terakhir pada tahun 2016 itu ada 4016 yang meminta sertifikat halal. Itu kan akhirnya bertambah. Kemudian tetapi kita mempunyai hadiat. Kita mempunyai cabaran, kita punya tantangan. Tantangan yang pertama kita ini. Kenapa? Ketika kita dikatakan, ketika orang berbicara masalah teroris, mereka berbicara tentang Islam. Ini cabaran yang pertama ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan dan menghapus stigma negatif ini dan menghadirkan Islam rahmatan lil alamin, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor. Jadi ini adalah perang pertama kita. Orang ketika berbicara masalah Islam masih berbicara masalah ini, ya. Kemudian Corruption Perception Index, kita tidak masuk di sini, Pak. Dalam negara-negara Islam tidak ada di sini. Ini kan yang clean ini kan. Ada Denmark, New Zealand. Ini korupsinya masih. Kita kok banyak-banyaknya di sini, Pak. Ini juga adalah tahdiat yang harus kita segera hilangkan. Indonesia di nomor di sini, Pak, ini merah dia, ya, merah skornya. Itu menyedihkan bahwa negara-negara Islam tidak masuk di sini, tapi malah di sini, ya kan? Kemudian how Islamic are Muslim countries, pernah kan ada? Dan kita lihat malah Singapura itu nomor 7 sebagai negeri yang sangat Islami. New Zealand. Ini adalah merupakan data. Dan Malaysia, hanya Malaysia yang masuk di dalam senarai sebagai apa namanya, negara yang paling Islami. Ini Indonesia tidak masuk langsung. Ini menyedihkan, ya. Ini menyedihkan. Walaupun sebenarnya ini masih bisa diperdebatkan, karena dari sisi mana dia bisa melihat bahwasanya negara ini lebih Islami, ya kan? Dari sisi university, hampir kebanyakannya yang masuk Asia based universities, ya, tidak ada dari Indonesia, ya. Singapura yang ada. Which countries are best reading and math? Ini kita pun tidak masuk. Sebentar lagi, Ustaz. Fakta-fakta positif. Ya, tapi kita mempunyai fakta positif, Pak. Yang pertama, pertumbuhan umat Islam dari setiap negara Eropa, Amerika ini semakin hari semakin bertambah. Ini fakta yang sangat positif, ya. Artinya pasar kita akan lebih luas lagi, lebih banyak lagi, ya. Ini Eropa prediksi Islamnya tahun 2025-2030. Kemudian Indonesia sendiri, masya Allah, hampir kebanyakannya Islam.
Dan yang lebih penting daripada itu semuanya adalah bahwa Indonesia masuk sebagai negara paling bahagia di dunia. Ya, jadi masyarakat paling bahagia di dunia itu masih tertawa. Betul. Jadi di atas penderitaan dia masih bisa tersenyum dan ketawa. Ini adalah merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk akhirnya kita maju ke depan. Ya. Sehingga saya tawarkan di sini ada solusi dari Al-Quran. Solusi dari Al-Quran seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor. Saya kira saya tidak usah ulangi. Tapi saya mengambil solusi dari Al-Quran itu melalui kisahnya Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah seorang raja yang menguasai timur dan barat. Seorang muslim harus begitu. Dia mempunyai keterampilan yang sangat hebat. Dia mempunyai produk yang sangat hebat karena dia membangun sebuah bendungan atau apa namanya? Bendungan antara dia dengan Ya'juj Ma'juj itu yang tidak bisa ditembus, dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang dia produksi atau apa yang dihasilkan adalah sesuatu yang sangat berkualitas, high kualitas. Nah, ini keimanan yang kuat, kepemimpinan yang baik dan luas, ekonomi keumatan dan berorientasi akhirat, menguasai media, menjadi pemeran utama dalam dunia global, pengikut yang berpendidikan dan berkemajuan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.